Baiklah, hari ini Pakcik Imran sedang mengasah parang untuk kegunaan pendidikan luar. Ini pula Pakcik Halim. Kita lihat bagaimana parang ini diasah. Jadi kita akan menuju ke arti bermain senjata. Yang pertamanya parang yang tajam. Kita akan bermati-matian. Aduh, ini nak orang mandi. Pakcik, Pakcik yang terlibat dalam mengasah parang berapa tahun? Pakcik sebenarnya dah terlibat dalam kerja buat ni. Dah lebih 5 tahun. Oh, masih repeat ke tidak? Macam mana? Repeat? Ada buat ijazah ke apa? Boleh cakap bahasa Melayu? Ijazah? Ijazah, ya? Ijazah mengasah parang. Ijazah tak tahu, ijazah je. Apa ijazah? Ke tak ada MQA? PhD lah. Oh, PhD. Dah convocation dah. Tak ada MQA ke? Ada MQA? Dah lepas dah, dah lepas lama. Oh, yang ni, Pakcik ni cohort yang berapa pertama? Macam mana? Yang cohort yang berapa? Pakcik tak pastilah. Tapi, dah MQA, dah PhD lah. Oh. Jangan panggil Pakcik lah, panggil doktor lah. Okay, ini bukan seorang... pengasah tegar. Pengasah gayung. Pengasah segayung. Dan itu ni pengasah. Okey. Pakcik nampaknya tak ada respon. Pakcik sebenarnya dah lama dalam industri mengasah. Mengasah parang ni. Jadi kalau ada berminat apa-apa nak mengasah parang setajam rumah, dia boleh jumpa Pakcik. Di boleh telefon di 012-437-9999. Okay. Pakcik ni kawan pakcik ke? Ha? Kawan pakcik? Ni lah. Ni cucu pakcik. Oh, cucu. Fokus, fokus, fokus. Patut ambil doktor. Pakcik pun tak kenal siapa sudah pakcik ni. Pakcik ni nak asah parang ni. Mana? Dua-dua ni orang gila. Tak ada mana. Pakcik pun tak tahu dia datang ke mana. Mesti boleh dia mengasah ni. Sebenarnya, dia ni memang cucu dah ke? Tak mengaku Datuk pula. Mana ayah pakcik ni? Ayah abang ni? Ha? Macam mana? Ada kat situ. Ayah kepada anak dia ni lah. Ayah kepada anak dia ni? Ha. Panjang ceritanya. Tak boleh nak dipendekkan lagi lah. Kalau nak dipendekkan pun, sampai esok pun habis. Yang tak boleh dipendekkan. Yang tu siapa? Yang tu? Yang tu, Amah, Amah. Oh, Amah. Kesiannya Amah ni. Ha, sana. Ampai sana. Ampai di sana. You put your ampai and you get hang at the whatever lah. Dia orang gaji. Dia tak makan dah. Rakan-rakan tu. Orang gaji dia buat. Hei. Ha, tu nenek moyang makcik tu belakang sekali tu. Ya, belakang sekali. Amah, tepi sikit Amah. Tepi sikit. Amah ke tepi Amah? Yang tu siapa pakcik? Yang tu? Yang mana? Yang ramai-ramai tu. Ramai. Okay, kita lihat. Tanya Abang. Okay. Ah, yang tu? Yang ni? Ha. Yang ni etnik Malaysia. Oh, etnik Malaysia. Pagi tadi dia servis bola lepas. Dah main-main pink star tadi lah. Kenapa baju pakcik sama je baju semua ni? Itulah menjadi kemuskilan. Yang tu siapa yang ni? Yang ni? Baru dah cakap. Yang ni dia tak ada kasar lain. Comel. Dia nak makan pun dekat tu. Okey, dah pas ini dah pakcik. Terima kasih.